10 tahun kawan. Gak terasa coy, Minecraft udah banyak keluarin versi-versi baru. Tapi kira-kira versi terlama dari Minecraft apa ya kawan ya? Versi pertama dari Minecraft apa ya? Kalau gitu ayo coy, kita putar balik waktu. Wait, tunggu dulu coy. Tapi sebelum kita putar balik waktu, pencet like dulu di bawah yang belum pencet kawan, dan pencet subscribe yang belum pencet subscribe. Join hashtag Cream Team kawan, komen di bawah Cream Team. Dan ini dia kawan, versi pertama dari Minecraft, versi 0.0. Iya, 0.0, bener-bener versi 0 kawan. Jujur aja aku mulai main Minecraft itu dari versi 1.7.2, dan sekarang udah 1.14 ya kawan ya. Udah banyak banget sih update kawan. Dan kita kembali lagi ke versi 0.0.23. Iya, 0.0 kawan. Dan sebenarnya kita bisa buka versi ini dengan gampang kawan. Kita tinggal buka classic.minecraft.net. Jadi Minecraft sediain versi ini ketika dia ulang tahun ke 10 tahun ya kawan ya. Oke, kita disuruh isi username kawan, nickname kita, nama kita. Aku bakal pilih username pertama kali aku main Minecraft. Pertama kali aku main Minecraft, username ku itu Blues. Oh my god. Mulai apa ini? Wah, lautan semua coy. Dan mana tanganku? Tidak, aku tidak punya tangan. Oh my god. Ini pohon kah? Aneh sumpah, aneh. Di sini nggak ada mode survival ya kawan ya. Semua di sini itu mode kreatif. Walaupun mode kreatif pun aku nggak bisa terbang coy. Aku cuma bisa loncat ya. Di sini itu banyak banget ya kawan ya, updatean yang belum muncul kayak Minecraft sekarang. Sekarang banyak banget updatean muncul. Dan di sini itu literally kita cuma putar-putar ya, keliling-keliling melihat sekitar. Ini kayak udah di zaman batu ya kawan ya. Tapi batunya aja nggak kelihatan kocak. Di zaman hantu kayaknya kawan ya, tangan aja kita nggak punya. Temen juga nggak punya ya. Ya sekarang juga nggak ada temen buat main sih. Tapi untung ada Cream Team, makanya pencet subscribe sekarang kawan. Sedih kawan, sedih. Wah, bisa dikecilin kawan. Tinggal tahan kontrol terus scrollnya aku mainin. Stubunsta. Wah, gede banget. Gede banget. Tolong. Oh my god. Ini apaan coy, main apaan? Minecraft. Oke, terus cara buildnya gimana? Aku cuma bisa ngancurin, klik kanan kah? What? What? Oh my god, ngebuildnya aneh banget kawan. Ngebuildnya itu klik kanan blok yang kita pengen build kawan, terus kita baru klik kiri buat ngebuild. Sumpah. Terus kenapa aku bikin huruf LW? Loser gitu, loser. Nah, di sini juga cuma ada satu pulau kecil kawan. Kita kayak terjebak di pulau ini selamanya. Gak ada orang, cuman kita sendiri di sini. Ah, kita bahkan gak bisa berenang coy. Kita bahkan gak bisa ke airnya. Tidak ada kayak pembatasnya gitu loh kawan. Di sini kita gak bisa masuk. Coba aku pengen build tinggi-tinggi kawan. Haya, haya, aku pengen lihat dari atas ya kawan ya. Kita lihat dari atas yuk tampilannya gimana. Oh, udah ini maksimal kawan. Maksimal ngebangunnya di sini, gak bisa lebih tinggi dari ini lagi woi. Ah! Aku udah capek-capek bangun kawan. Jatuh lagi. Oke, fine. Gua harap aku bisa terbang coy, capek loncat. Nah oke, kita sampai di atas lagi. Iya coy, cuman literally satu pulau doang. Dan kita nggak bisa berenang juga. Tapi di situ ada air, coba berenang yuk. Mungkin bisa kita turun sini. Ayah! Tenggelam. Versi ini kita nggak bisa berenang kawan, tenggelam kita. Oh, kita bisa naik coy. Hah, weh, kita di pantai. Anggap aja pantai. Oh, kita bisa pilih blok kawan dengan pencet B. Oke, wah pilihan bloknya dikit amat. Oke, kita bakal bikin bendera ya kawan ya, bendera Indonesia di sini. Dan tangan kita panjang jasa kawan, tangan kita panjang jasa. Yoi. Di sini bloknya cuma ada bunga, wall, oh brokoli. Yang penting ini kawan. Mantap. Wah, wah. Bisa melayang kawan. Wah, ini update terbaik kawan. Kenapa Minecraft masih update yang aneh-aneh sih? Udah paling bener versi ini kawan. Gak ada yang bisa ngalahin versi ini kawan. Versi ini udah paling baik ya kawan ya. Mekanismenya semua sangat realistis ya kawan ya. Dibanding sekarang gak ada yang realistis. Ini realistis sekali coy. Brokoli emang punya kemampuan untuk melayang seharusnya ya kawan ya. Tapi aku penasaran kawan, kalau kita gali ke bawah ada apa ya kawan ya? Ada goa atau semacamnya kah? Eh coy, haya. Oh, bedrock. Oke, aku nyesel kawan. Biarkan aku naik lagi, tolong. What? Wait. Ada iron di sini kawan. Wow, udah ada iron kah? Buset, ini iron ngumpul semua apa di sini? Gak rata banget coy generate-nya. Entah mengapa kawan, kalau aku main versi ini aku merasa tua. Sumpah, aku merasa tua. Yeay, kita naik. What? Dengar gak suaranya kawan? Aneh tuh suaranya. Kita ngancurin daun kayak satu bumi meledak kawan. Sumpah.
Tapi kayaknya dulu Minecraft itu benar-benar difokusin buat kita nge-build doang ya, kalau ya kita bangun suatu bangunan. Contohnya lihat coy, mahakarya kita, dua tiang mercusuar. Wah, sangat keren. Dan ada juga huruf L ini untuk ya lewatin aja lah. Dan bendera Indonesia paling keren coy. Terus ada tombol rahasia lagi nggak kawan? Kayak B tuh, B kan tadi buat blok ya kawan ya. Seharusnya kan kalau di Minecraft sekarang kan pencet E kan kawan buat buka inventory. Tapi di versi pertama pencet B untuk blok. Kalau pencet C untuk cinta bisa nggak? Nggak bisa ya? Coba ya kawan, kita pencet ngasal. Haya, haya. Wah, kita di mana? Apa ini kawan? Wah, kita bisa nulis. Hai sayang, yeay, sekarang udah ada cinta. Oke, sekarang cara close ini gimana? Close-nya gimana weh? Oh, buat nge-close-nya tinggal pencet escape. Kenapa gak kepikiran ya kawan ya? Oh, kalau pengen nge-chat pencet T dua kali kawan. Ah, I see. Terus ada apa lagi sih kawan? Fitur apa lagi weh? Apa lagi? Aduh, weh, wah. Hey, Steve weh! Weh, lari weh! Kita punya teman kawan akhirnya ya. Dan teman kita agak gila ya kawan ya. Kamu ngapain weh? Seharusnya gerakan Minecraft hingga versi ini seharusnya tetap begini kawannya, gerakan Steve ya. Apa ini? Ini gerakan paling magnificent, paling keren, paling indah, paling magnus kawan. Seharusnya tidak berubah ya kawan gerakan Steve hingga versi kali ini. Tapi semuanya berubah. Padahal ini sangat keren ya kawannya. Lihat deh cuy, bagaimana cara Steve ini bergerak. Ini adalah top level. Tadi aku pencet apa kawan? Pencet G apa? Pencet G cuy, dapet teman. Yes, kita bisa punya teman kawan di sini, di versi ini kita bisa punya teman banyak cuy. Steve nya banyak banget cuy. Kita akan menguasai dunia kawan dengan Steve ini. Seharusnya fitur ini tidak pernah dihilangkan kawan. Fitur ini adalah fitur terbaik di Minecraft kawan. Kita bisa menghasilkan teman, kita bisa menguasai dunia. Ayo cuy, kita bikin dulu tiang tinggi di sini. Terus kita go, kuasai dunia anak-anakku. Ya, telunjukku lagi sekeras tenaga untuk mengeluarkan banyak teman ya kawan ya. Serius kawan, ini adalah versi terbaik di Minecraft ya kawan ya. Seharusnya Minecraft tidak pernah update. Minecraft dari awal seharusnya udah begini aja cuy. Temennya banyak ya. Atau nggak minimal kalau update, seharusnya fitur ini tidak dihilangkan. Jangan fitur dapat teman. Yeah, lihat cuy. Sekarang berpesta. Sekarang aku tidak sendirian lagi kawan. Sangat super. Semua temanku itu bergerak dengan tidak normal. Mereka cacingan semua kayaknya kawan. Iya cacingan ini fix. Gerakannya kawan kocak sumpah. Begini gerakannya sumpah. Ayo lagi teman-temanku. Yeah. Oh di sini lagi pesta berenang apa ya. Ini kayak kecoa kawan terus kena air. Jadinya cacingan semua ya. No, kok menghilang? Tidak teman-temanku, no, jangan menghilang. Tidak, kita akan spawn terus kawan supaya tidak habis-habis. Tidak akan kuizinkan untuk menghilang ya. Yalah, cuma sesaat doang apa Steve ini? Bakal menghilang apa? Tidak. Biarkan aku ikut cacingan sebelum kalian semua menghilang. No, kok menghilang? Iya kawan, sedih. Sekarang kita sendiri lagi. Kita bakal bikin penjaranya dulu ya kawan ya, supaya dia nggak kabur ya, kurang ajar. Nah ini penjara sangat kuat ya kawan ya. Kita bakal spawn semua di sini. Tidak ada yang bisa keluar dari sini ya. Mampus. Dan gimana caranya kita keluar sekarang? Kita hancurin dulu mungkin ya. No, jangan, tidak, kalian tidak boleh keluar. No, 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 no. Kalian harus tetap di dalam ya. Buset, udah kayak gasing ya kawan ya. Muter-muter. Yaudah, selain Steve ada apa lagi sih kawan? HJKL, udah kah itu-itu aja kah? Gak ada lagi yang lain kah? Ya minimal aku punya brokoli kawan. Yeah, brokoli. Mantap. Tapi brokolinya kecil banget ya kawan ya di hotbar ya. Tapi pas kita taruh sih udah ukuran normal lagi ya kawan ya. Mantap. Apalagi bisa numpuk ya kawan ya di atas ya, di atas ya. Menanam brokoli di atas brokoli, brokoli, bro. Nah, disepir. Ternyata brokoli di sini bisa disepir kawan. Di sini kita bisa generate new level. Kita coba yuk kawan. Oh, kita coba yang huge. Ayo coy. Wow, ini mah udah kayak dunia kawan. Nah ini yang bener kawan, gak kecil kayak tadi. Ini baru dunia yang beneran. Ada air, ada pantai yang tidak setengah-setengah. Kan kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi ya kawan ya. Ya walaupun isi dunia ini cuma ada pohon. Pohon dan emas. Emasnya kok kayak warna hijau gitu ya kawan. Warna emasnya aneh gitu, kayak warna hijau. Dulu Minecraft emasnya KW apa kawan? Yang penting ada coal ya kawan ya. Sayur coal. Pertanyaannya ada diamond gak sih kawan? Ada diamond gak? Penasaran aku. Oh ini ada goa. Oh udah ada goa kawan. Wow, wow. Iya coy.
Ini goa yang paling mirip goa dari tadi. Dan dalam goanya ada emas lagi ya kawan ya, mantap. Udah ada diamond belum? Pertanyaannya udah ada diamond belum? Aku bakal coba gali ke dalam ya kawan ya. Siapa tahu di bawah ada diamond coy. Wow, ada goa lagi. Hey, kayaknya belum ada diamond kawan. Tidak, kita mesti naik lagi satu-satu. Capek, tolong. Emas. Dan emasnya banyak. Ya kawan. Jadi raja minyak aku di sini kan, raja emas ini. Kaya aku main di versi Minecraft pertama kawan, langsung kaya aku jadi juragan emas ini. Oke deh kawan, sampai sini dulu kita melihat versi Minecraft 0.0. Gak terlalu banyak yang bisa kita lakuin juga di sini ya kawan ya. Crafting table gak ada, furnace gak ada, fitur-fiturnya banyak yang gak ada. Tapi ada satu fitur yang paling aku demen kawan dibanding Minecraft sekarang. Kalian tahu lah ya, ini. Ini kenapa harus dihilangkan? Ini seru loh kawan, fitur ini paling terbaik. Yes, soalnya aku punya temennya. Tapi ya udahlah ya kawan ya, boleh kali kalian tinggalkan like di video ini dan boleh kali kalian share video ini, dan yang belum subscribe, belum subscribe. So aku bikin Krim, thank you watching. See you next time, goodbye.